kita melakukan penangkapan terhadap seseorang yang menjual tabung gas LPG seolah-olah 3 kilo, namun isinya tidak sampai 3 kilo, rata-rata 2,5 sampai 2,75. Ini informasi kami dapatkan dari warga masyarakat, kemudian kami melakukan penyelidikan, dan didapatkan memang yang bersangkutan melakukan pengurangan dari tabung gas yang full 3 kilo diisikan kepada tabung yang kosong. Nah, dari situ didapatkan 15 tabung, itu mendapatkan satu tabung kosong menjadi utuh kembali. Modusnya, jadi tabung isi, kemudian ditempatkan di atas secara terbalik, di bawah, di atas tabung kosong, dengan menggunakan pipa besi. Nah, jadi sehingga bisa mengalir tiap-tiap tabung isi kepada tabung kosong itu 0,2 kg.